Seorang pria tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan Gang Keramat Pangeran Syarif, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Temuan mayat tersebut membuat warga setempat heboh, lantaran tidak ada yang mengetahui identitas pria tersebut. Berawal dari supir mobil yang ingin melintas, namun melihat pria tersebut tergeletak dan akhirnya melaporkan kepada satpam. Lalu satpam tersebut menghubungi pihak kelurahan terkait. Proses evakuasi berlangsung sesuai dengan standar penanganan COVID-19 sebab belum dapat dipastikan penyebab korban tewas, sehingga angka ini dapat meminimalisir penularan COVID-19. Pas saya lihat, ada orang tuh udah ngeletak. Ngeletak udah posisi tidur, ngap-ngapan. Nah, saya mau deketin, saya nggak berani megang. Langsung saya telepon ke RT 3. Kata Pak Yate suruh foto aja, saya foto. Foto, di-share tuh mungkin Pak Yate, dia kan lagi di luar juga, di grup kelurahan. Nah, gak lama tuh keluar Pak Binmas dari arah dalam tuh, gak tahu dari mana. Ya udah dilihat sama dia di tangannya, terus keluar juga FKDM, FKDM R8. Dari Jakarta, Fibda Desidik, Tribrata TV, salam Tribrata.